Halo guys, gimana kabarnya? Balik lagi sama gua di channel Femikun. Kali ini gua mau spin. Dan di sini di Luck Royal juga ada yang baru, Diamond Royal kalau enggak salah. Jadi ya langsung aja kita lihat ke Luck Royal-nya. Nah, di situ ada Flaring Bionica ya guys ya. Biasa aja sih, kayak bandel yang kemarin, kayak bandel apa, bandel dokter kalau nggak salah. Oke, gua di sini ada 102 tiket yang gua kumpulin ya, ada 102. Dan ya tanpa basa-basi lagi, kita spin aja kali ya, semoga dapat magic cube itu atau gimana gitu kan. Yuk. Enggak. Oke. Open niche. Oke, kita dapat bajunya, guys. Oke, spin pertama masih belum hoki ya, guys ya. Masih dapat bajunya. Kita lihat exchange-nya, kalau nggak salah tuh berapa ya, 50-an tuh kan, 55. Kita tukerin aja 55. Oke, kalau udah 55 kita tukerin guys. Oke, udah kayaknya udah 55 nih. Apa nih, dapat apa nih? Oke, dapat celananya. Dan dapat apa lagi nih? Dapat headband. Oke, lumayan. Kita tukerin dulu guys, lumayan. Pas pisan 55 nih. Tukerin. Ya. Dan yang ini jangan dibuka ya, guys ya. Enggak boleh dibuka. Kita spin lagi yang satu ini, belum dapat nih ininya nih. Kita spin guys ya. Oke, tidak dapat lagi guys. Tidak ungu-ungu. Dapat bajunya. Nah, oke, tidak dapat. Oke, masih ada 23 nih, gua habisin yang 7 ini ya, 7 hari ini ya. Kita habisin, guys. Oke. Enggak apa-apa, santai. Kita udah dapat itunya. Nah, udah. Udah, beres dah. Ih, dapat 100 dong, lihat. Mantul sekali ya. Masih ada 13 guys. Kita spin guys, spin lagi guys. Oke, lumayan. Tiga lagi. Oke, sip. Oke guys, udah habis guys ya. Yang 7 hari udah habis. Kita kumpul-kumpul lagi buat Diamond Royal ke depannya. Oh iya, kita review lagi ya. Kita ganti karakter memakai Shani dah. Oke, kita pakai Shani Shine. Kita ini headbandnya. Ini ganti sama apa ya, pakai ini aja deh. Nah, ini ganti, celana juga ganti, sepatu ganti. Oke, udah begini. Kok nggak ada sekarangnya? Nah. Oh, ini ada. I'm all adrenaline. Oke, jadi kayak gini ya si penampakan bajunya. Bagus sih, cuman kan kayak apa yang kata gue, kayak dokter-dokter gitu kalau nggak salah di cowok deh. Falling is freedom. Ya. Kita cari baju yang kata gue sama dokter kalau nggak salah. Mana ya? Nah,
kayak gini. Kayak gini, guys. Oke, jadi penampakannya kayak gini ya, guys ya. Oh iya, gue juga mau ini nih. Mau buka ini, guys. Buka ini, gue belum buka ini, guys. Oke. Jadi kita langsung pakai, kita langsung review aja, guys ya. Langsung review ganti senjata pakai starter. Oke. Nah, nih. Tuh, wih. Gua review, guys ya. Sekalian nih warnanya biru-biru gitu kan, aqua gitu kan. Di situ juga gua itu ada bonekanya, coy. Gua dari dulu suka sama boneka itu. Namanya Teru-teru Bozu. Karena di sini temanya air kali ya kan, Teru-teru Bozu itu. Apa ya, kayak penghalau air, penghalau hujan kalau nggak salah. Iya, penghalau hujan. Tapi kenapa kalau kalau emang dia temanya air, ya itu salah satu boneka Jepang juga ya. Oke, di sini bagus banget gitu kan. Udah kayak air mancurnya tuh di belakang. Makin kesini karena makin kreatif ya dah. Bagus, bagus, bagus. Mantap, guys. Oke, cukup sekian kali ini. Sekian kali ini. Sabar, gue ganti dulu set. Set ke set yang tadi, mana set yang tadi, ini set yang ini. Oke, sekian buat video kali ini. Gue bikin thumbnail dulu deh. Nah, gini ya guys ya, keren ya guys. Oke, cukup buat kali ini, buat video kali ini gua nggak hoki ya, emang nggak hoki sih, emang terus emang selalu nggak hoki. Oke, jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman kalian. Makasih yang udah menonton. Maaf juga kalau gua ada kata-kata yang bikin kalian bingung, ambigu atau tersinggung, gua minta maaf. Jadi ya, makasih banyak ya udah mau nonton. Dan see you in the next video. Dadah. 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 Dadah.